Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang untuk jemaat yang baru pertama sekali hadir untuk beribadah di GKRI Diaspora Kopilas. Berikut adalah pelayan minggu depan. Mengundang Bapak Ibu Saudara, Majelis, Jemaat untuk bisa hadir dalam dua persiapan yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat sampai selesai bertempat di gereja. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani dalam bentuk konseling, penyerahan anak, dan baptisan kudus, silakan menghubungi sekretariat gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, tolong mengajak anaknya ke atas ke lantai 2 jam 10 pagi. Jangan terlambat. Kami tunggu ya di GKRI Diaspora Kopilas. Shalom. Mengundang pemuda dan pemudi Habakuk untuk boleh hadir dalam persekutuan komsel pemuda yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 sampai selesai bertempat di GKRI Diaspora Kopilas. Dan untuk tahun ini, Pemuda Habakuk akan mengadakan retreat yang diadakan tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2017 yang bertempat di Villa Camp David Puncak. Komisi Pria GKRI Diaspora Kopilas mengundang pria-pria atau bapak-bapak atau saudara-saudara untuk bisa hadir dalam komsel pria. Kami mengundang jemaat Diaspora Kopilas untuk mengikuti komsel Esra yang diadakan hari Selasa tanggal 10 Oktober pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di gereja GKR Diaspora Kopilas. Mari dukung program multimedia dengan cara subscribe di channel YouTube GKRI DC. GKRI Diaspora Kopilas akan merayakan Natal pada tanggal 22 Desember 2017 bertempat di Gandaria City pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami mohon dukungan dalam doa untuk jemaat untuk datang bersama-sama dalam perayaan Natal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan dan nomor rekening gereja jemaat dapat melihat di warta jemaat. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.